Mau. Kocong-kocong. Buria servis. Wei. Level, level, level. Tak main lembung-lembung. Relax je, relax je. Kosong satu. Haa. Lebih lagi Dan. Label je, label je. Kosong dua. Okey, check balik 3 biji. Check balik 3 biji. Buang 3, ambil 3. Ini kosong. Baik. You. Apa yang anda salah saksikan ini adalah pemain bawah 15 lawan pemain bawah 12 ya. Pemain-pemain MSSM bawah 15 KL menentang pemain-pemain bawah 12 gabungan Selangor KL. Tak sampai. Senang untuk Zidan. Bisa sedap untuk Zidan. Atas. Baik Dan, baik Dan, baik Dan. On. Ya. 3 2. Dan, sini Dan. Sini je. Siaw. Siaw pergi. Ya ke sama kau kan sekarang ini? Baik tu. Ben, tak sedar gesek, Ben. Tak sampai gesek je pula tu. Baik tu, baik tu, baik tu. Okey, tanggungkan Empress dan Empress. Kita tengah main, sabar. Sekejap. Lepas tu, kita dah balik. 3-5 keluarkan sekarang ni. Baik. Lalu eh. Satu menang, dua kalah. Okay, tahan, come on. Ambil 3 biji. Lima, empat. Hai. Jadi kalah sebab dia. Ini tu ice cream kawan punya abang. Baik. Zidan. Alam. Hujan lebat mula membasahi. Enam lima.
Hai, oh. Okey, relax, relax, relax. Ambil balik, ambil 3 biji. Come on, boleh 3 biji, come on. Lima tujuh sekarang ni. Lambatkan sikit, Evan. Lambatkan sikit. Lambatkan sikit. Hebat bagi sebelah. Yeay, alamak. Jangan balik, jangan balik, jangan balik. Ben, belakang sikit. Belakang sikit. Yes, itu. Itu. Tapi sebenarnya dia tak boleh tahu. Susah, bola tu susah. Betul tak boleh ambil? Yolah saya kena. 96. Mata ketujuh untuk pasukan Kuriabi. Hasil daripada servis tak berjaya daripada TT Boys. Itu adalah benda yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya kerana TT Boys ada berdepan dengan masalah lambungan dan servis. Mudah untuk Zidan. Zidan. Eh. Dan tanduk je Dan. Mula tu Dan. Mudahkan je. Boleh mati pakai kepala. Pakai kepala je. Senangkan je bola Dan. Boleh tanduk-tanduk je. Mudahkan je. Main mudah je. Ambil 8. Come on, ambil 8. Baik, tarik, 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 tarik. Evan! Ya, Evan! Evan! Cek balik, cek balik. Cek balik, come on. Alik, Evan ada berapa pun? 8. 7 ke 8? 7 saja. 5 tahun. Ambil lambat sikit, Evan. Pam! Wow! Ben, drop. 27. Baik. 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 Dapat balik. Baik, come on. Sebiji lagi. Dia ada berapa point? 8. Level 8. Orange. 12. 12. 12. Baik tu. Chance ball, sir. Chance ball. Baik, sir. Baik, sir. Zidan, atas. Yeah. Baik. Eh, tahan balik, tahan balik. Tahan balik. 12-9. Baik. Oh, yeay. 12-10. Okay, pertukaran pemain dibuat namanya. Okay, cantik tu, cantik tu. Tahan je, maintain je, maintain je. Okay, boleh try, come on. Tu feel confident. 12-10. Out. Sebiji lagi, come on. Sebiji lagi, come on. Eh, 11-12. Cari 13 dulu. Boleh, 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 come on.
12-11. Satu mata memisahkan antara TT Boy dan juga baik di situ. Zidane tarik ke belakang. Hasil permainan. Oh, satu tampakan yang baik. Try je set 3 boleh. Pam. Baik tu. Dua belas, tiga belas. Tak sampai. Baik tu. Ya. Baik, sir. Ada. Alamak. Betul lah tu. Kenapa kena macam ni? Bukan orang lain. Dah itu position dia lah. So, dia dapat 14 dengan diorang dapat 12. Okay, sebiji lagi. Come on, try pun. Berani je drop je. Nampak tu. Makan tu. Chasball. Satu. Baik, sir. Cepat sikit. Baik. Tu je. Berani buat je. Empat belas, tiga belas. Itu adalah cabaran besar. Macam saya katalah. Bila main bawah kategori umum macam ni, antara benda yang memang sangat mencabar jurulatih adalah konsistensi balingan. Sebab kita busy nak siapkan pemain kan. Boleh main position kan. Same time nak kena ajar dia balingan. Oh, susah babe. Nampak eh. Padahal tekong tu bukan tak boleh main. Tekong tu boleh main. Cuma yalah, bila dia main dengan orang dewasa dia boleh. Sebab orang dewasa kita boleh kontrol balingan. Sebab dah 15. Siapa yang 15 dan tukar sebab poin 30. Sebab nama dia Tekong. Abang Edward adalah Tekong. Lima belas. Kuria Abi terlebih dulu mencang ke 15. Dalam sebenarnya lambungan tu. Tiga biji tekong ni buang. Kenapa tu anak saya yang sebut budak yang cakap tu anak saya. Anak saya dua orang perempuan ikut. Buat je. Baik tu. Tujuh belah babas. Baik. Lepas chasball. Baik Dan. Baik sebab. Baik. Baiklah. Point 18. Timeout diminta oleh TT. Yang lawan Evan ni bawah 15. Ni bawah 15. Ini bawah 15. Yang sana tu dah jadi 5 tu. Kalau kita tengok kau sana tu, semua dah jadi 5 tu. Tapi dia orang layak ke best 16 lah. Tu yang saya kata. Kita kejuaraan yang macam ni memanglah idealnya kita kena pisahkan lah bawah duk peringkat umur ni kan. Tapi macam mana? Benda tak ada. Nampakkan macam tu kan. Balingan Banyak benda nak kena buat. Sebab tu nak cerita menang lawan Thailand ke apa ke guys, ini benda yang kita kena selesai. Lampu dah buka. Okay, alhamdulillah. Teranglah sikit. Ini benda-benda yang kena settlekan dulu. Ya, saya. Belum mana? Boleh.
Baik tu, baik tu. Nah. So yang datang ni ada yang sehebat sekolah-sekolah sukan negeri kebangsaan pun ada eh. So paling tidak kita ada Mutiara Impian sekolah sukan. Kita ada SSN Perak sekolah sukan Gunung Rapat. Yang anda tengok ni Titi Wangsa KL. Kita ada SSTMI sekolah sukan nasional eh, daripada Johor Tenggerang yang datang beraksi hari ni. Jadi selebihnya ni lah pemain-pemain bawah 12 eh, macam regu anak saya ni. Jadi kita perlukan yalah lebih banyak exposure lah. Saya tak set apa-apa target pun, tapi saya nak tengok regu ni sebenarnya, sebab ini first time Evan Issa bergandingan dengan Zidane. Saya nak tengok sejauh mana dia boleh pergi. 18-14. Baik daripada Evan. Ada di situ. Allah, Melestik bintang pula. Ha, killer bawah 12 tu adalah killer terbaik Kuala Lumpur MSSW PKL tahun ni. Zidane dia ada gulung, ada backstroke. Saiz pun masih elektrik lah. 18-19. Oh iya ke? Tahun lepas dia main killer eh? Eh, Gunung Rapat tak out. Gunung Rapat grip pergi. Dia orang Pair Faris tu sedap. Saya jangka atas kertas Pair Faris tu memang antara yang layak ke separuh akhir lah. Bacaan sih macam tu. Ah, anak saya tekong jersey biru. Ayah. Ya, yeah, ya. Yeah. Bola tu akan jatuh. Ah, bola tak jatuh lah. Hmm. Masukkan Adam semula tekong. Anak cikgu Seri lah ya. Dia dah lepas sekuah akhir. 14-21. Ah, tak masuk pula. Saya sebenarnya risau dengan timing masa. Sebab ini baru best 16 tau. Mesti drop nipis macam ayah ni. Adalah. Warisan belum. Satu lagi lagi. Tackling Issa. Alamak, betul lah tu. Wen. Oh, 2-15. Tu drop dia. Okay. Charge ball. Charge ball. Atas. Baik. 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 23. Satu lagi, Evan. Come on. Satu lagi. Alamak. Janganlah sebut pasal ayah dia. 23-15. Alamak. Terlalu cuba nak menipiskan bola tu. Cek balik, cek balik, cek balik. Ambil 3 biji. Killer biru tu Zidane. Killer Kuala Lumpur untuk MSSM. Zidane tu sebenarnya saya tengah risau sebab dia cedera tu. Leher dia semalam, dia jogging tersangkut dekat dawai. Kalau dekat-dekat pergi tengok leher dia, ui, macam orang kena jerut tu. Ini dah top 16. Wah, ada, ada. Alamak, terlalu rendah pula. Ini mek dia tengok highlight. Hmm.
Cik balik sebiji. Come on, cik balik. 17-24. Sekolah Sukan Kuala Lumpur mencuba untuk mendekatkan poin. Ah, panas. Ini tu bersedia untuk lawan yang terkutuk. Baik. Chance ball untuk SSTI. Eh, SSTI. SSTI KL. Hai, Zidane. Hai, point tu, Zidane. Dan, tanduk je, Dan. Mula tu, Dan. Dah depan net. Antam je. Nak beluk apa lagi? Point tu. Come on. 5-18. Tak sampai bola tu. Tapi chance ball. Aduh. Slow-slow lah sikit. Dia kejamnya. Beri 19. Lima mata. Okey, tahan balik 3 biji. Tahan balik 3 biji. Gila kejam syut. Biasa budak. Baik, sir. Baik, sir. Baik, sir. Atas dan atas, atas, atas. Baik, baik dan, baik dan, baik dan. Baik dan. Baik. Dua biji lagi. Come on, dua biji lagi. Langsung tak pusing sana lah. Pusing lah sekejap. Jadi bapak ni lah susah tu. Blok lah, kita blok lah. Ha, 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 ha. Out. Yes. Badan pasukan warisan dan bunjara B sila gelanggang B sekarang warisan senang senang baik sir baik sir dan tolong dan alamak okey Evan 3 biji ambil lambat sikit kaki belakang. Aduh, baik lah. Try je pun, try je pun, try je. Saya tuju buka besar tu. Pumpnya sepi. Ai. Sepi, semangat bang. Sepi, semangat bang. Okay, ini satu lagi. Mutiara impian. Ini pun pada Penang juga. Ini saya rasa tingkatan 1, tingkatan 2 mungkin. Melihat pada sizing dia orang ni. Muntang play Selangor. Sana. Ah, hari ni ramai tengok kiri. Come on, Ben. Sepijik, Ben.
Kaki bulat belakang sikit. Okey, selepas ini perlawanan terakhir untuk pusingan semalam terbaik yang antara LPN dan TGYC. Ya. Baik tu. Baik. Hujan, sini hujan. Tapi dah seriak lah, dah berhenti. Bukan dah berhenti lah, Amin. Dalam 30 Eva menang. 28. Dua lagi, come on, dua lagi. Dua puluh tiga, dua puluh lapan. Senang Dan, baik Dan. Baik se, atas Dan. Baik Dan. Gila bawah 12 gulung. Yang gulung tu gila bawah 12 tau. Begin. Lepas tu saya kata, saya sebenarnya dream tengok pair ni. Sebab Zidane kali pertama saya tengok dia masa dia pun umur 9 tahun sebaya Evan. Abang dia sekarang dah masuk SSTMI. Kemudiannya Zidane pun berlawan dengan Evan di titik bangsa dulu, last year. Baik, sir. Panjang dah. Bola panjang dah. Chess biji. Belum. Chess biji je. Aziz mana tu? Oh, Aziz gila. Aziz gila tak main. Saya tak tahu kalau dia main kat game lain. 24-29. Adakah bawah 12 ini mampu mengalahkan regu bawah 15 sekolah sukan KL? Mudah. Satu, dua, atas Dan. Baik Dan. Bola poin Dan. Sebiji, Evan, come on. Evan, nipis satu. (coughs) 29-25 matahari. Ui, ini memang suam betul. Yeay! Kemenangan dramatik Korea B. Menentang sekolah sukan Kuala Lumpur. Alhamdulillah menang. Mata akhir bola tu, itu tak tahulah bagi siapa raja. Alhamdulillah. Itu dia kemenangan Korea B, layak ke suku akhir. Tapi suku akhir tak tahulah main ke tidak sebab sekarang pun dalam suku. Alright, okay, saya tamatkan dulu. Terima kasih guys yang menonton.